Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Mufidah binti Ismail. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Kampung Sertik. Saya mengajar subjek reka bentuk dan teknologi. Jadi, untuk hari ini, saya ingin bawakan kita semua ke tajuk daripada silibus tingkatan 2, iaitu 2.3 reka bentuk elektrik. Baik, seperti yang kita sendiri tahu, elektrik ini adalah sesuatu benda yang berbentuk maya, tidak boleh dilihat. Jadi, saya hasilkan satu inovasi di mana kita boleh melihat bagaimana arus itu mengalir dalam sesuatu litar yang ringkas. Jadi, inovasi saya ini saya namakan sebagai electric tunnel. Dalam inovasi saya ini terdapat beberapa bahagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah magnet yang mana saya gantikan sebagai arus yang akan mengalir. Yang kedua, saya gunakan tiub plastik di mana ini dianggap sebagai litar ataupun medium ataupun wayar di mana arus akan mengalir. Dan yang ketiga, saya gunakan plat-plat plastik ini yang saya anggapkan sebagai rintangan. Rintangan 1, rintangan 2 dan rintangan 3. Jadi, kita tahu sekiranya kita tekan suis, arus akan mengalir. Jadi, kita lihat bagaimana arus mengalir sekiranya tiada rintangan. Baik, saya tunjukkan. Okey, dapat dilihat jumlah arus yang keluar adalah bersamaan dengan arus yang masuk tadi. Sekiranya tiada rintangan. Saya akan ulang proses yang sama. Namun, saya akan masukkan rintangan seolah-olah dalam litar itu mempunyai rintangan. Baik, saya masukkan. Okey, rintangan 1. Rintangan 2. Dan juga rintangan 3. Saya akan ulang proses yang sama. Suis tekan, arus akan mengalir tetapi dengan adanya rintangan. Baik, kita dapat lihat jumlah arus yang keluar kini semakin berkurang. Jadi, terbuktilah di sini bahawa sekiranya ada rintangan, maka arus yang akan keluar adalah semakin sedikit. Terbukti juga bahawa hubungan di mana arus berkadar sonsang dengan rintangan. Sekian, terima kasih.